Ribbon ini hari Minggu tanggal 25 Agustus kita akan mengecek city tour kota Semarapura. Jadi untuk diketahui tempat Lungkung sejak tahun 2017 lalu mengkonsep city, paket city tour Semarapura meliputi objek wisata, monumen, pemandangan Lungkung, Tegose dan Puri Lungkung termasuk pasar seni Semarapura. Namun sering jalannya waktu konsep ini terus dievaluasi oleh Pemkab Lungkung kan, terlebih konsepnya yang kurang efektif. Disitu juga tadi pagi mengutang SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap konsep city tour kota Semarapura ini karena beberapa permasalahan, semisal minimnya petugas jaga di depan Mega Wisata Tegose, termasuk dinas wisata yang menggunakan dua aplikasi dalam pengumpulan retribusi yang dianggap kurang efektif, kurang efisien maksudnya, maaf. Tapi pun sudah mengecek laporan pendapatan harian job city tour untuk mencegah terjadinya kebocoran retribusi. Hari ini hanya ada beberapa wisatawan asing yang kunjung ke Ustadz Tegose. Kalau mau coba sensasi berwisata sejarah, Tegose dapat situ kota Semarapura dapat menjadi pilihan tribunus untuk berlibur di hari Minggu.